Oke, kembali lagi bersama saya Firas Yosi di channel Underboard Media. Dan sekarang kita masuk ke dalam sesi tatapan pertama untuk game yang bernama Phantom Blade Execution ya. Ini merupakan game China dan baru saja merilis tahap close betanya di server global. Jadi ini adalah versi bahasa Inggrisnya ya. Jadi kita coba langsung aja ya. Sebenarnya ini sudah dimulai beberapa hari yang lalu ya. Cuma gue baru dapat akses ya, dan ternyata aksesnya jadikan umum ya. Kemarin tuh akses game ini untuk close betanya tuh dibuat tertutup boy. Ternyata banyak peminatnya, dibukanya jadi umum ya. Dan sekarang di sini uniknya adalah kalian tuh akan memilih karakter apa yang mau kalian gunakan. Di sini ada Mu Xiao, Xiao Kui sama Sol ya. Tapi kayaknya kita coba aja Sol. Loh, gelap. Oh, kita bisa lihat kemampuan-kemampuannya ya. Oh, mungkin setiap karakter beda-beda ya skill-skillnya boy kayaknya. Jadi mengingatkan tentang game-game tertentu ya. Ada cutscene animenya anjir. Ultinya kayaknya itu. Gue ini apa nih? Kok beda gam? Kok beda bajunya? Pak, ada job-jobnya juga ya? Wah, ada ulti yang kegelapan. Oh, keren. Kita cari cowok cewek ya. Ini cewek. Wah, jadi game ini side scrolling ya, side scrolling 2,5D ya. Ini side scrolling hack and slash ya. Ini cewek ya, ini ultinya. Boleh. Oh, ini versi baju biru ya. Ada Susanoo-nya guys. Ini ulti baju biru. Meteor ya. Oke. Ini cowok aja seperti biasa ya. Kita udah laki banget. Ini btw gue main di emulator ya, LD player boy. Bisa main di emulator soalnya ini. Oke. Oh level 1 ya, jadi ini soul ya, kita mainin soul aja. Bisa level 1, ini tutorial dari awal ya. Aduh, ngilik. Oh ngilik, ini ngilik, aduh patah-patah ya. Oke, akan ada hadiah untuk mengalahkan monster yang lebih kuat ya. Ya seperti biasa game-game hack and slash pada umumnya. Ini untuk gameplaynya ya, gameplaynya hack and slash. Ini bisa loncat. Main cukup keren sih. Main ini musuh banget ya sumpah. Bisa jam attack juga. Oke. Mantap. Oke, kita berjalan. Jadi game-nya kayak dungeon base gitu ya kan slice ya. Oh, ini ada skill. Nah, skill kita atur dulu ya. Oke, kita manual dulu pakai mouse deh. Oke. Ini skill-nya. Oh, kalau dipencet-pencet jadi combo ya. Oke. Jadi kalau skillnya kamu pencet-pencet bakal jadi combo boy. Ini kayaknya gue pakai cut kayak anu aja, key aja ya. Kita atur dulu combo-combonya. Dan ya mana nih? Oh, disuruh kembali lagi coy. Oh, bisa jalan ke bawah. Oke, kita jalan ke bawah. Nah, kita atur dulu nih. Ini dua. Nah, sambil atur-atur juga ya. Karena dia emulator. Wih, keren. Ini bosnya. Kita skill kedua ya. Oke. Skill yang kedua. Dia langsung terbang ya. Wah, ikut terangkat dia anjir. Oke. Bisa dikombo-kombo boy bosnya. Oke, naik level langsung naik level 3. Oke, dapat equipment di sini dapat apa nih? Untuk isi darah. Oke, dapat experience, dapat duit. Kita skip aja dulu untuk story, kita skip dulu karena ini tatapan pertama. Gua enggak mau juga ngasih spoiler kalian kalau kalian pengen lihat main ya. Jadi kita fokus ke gameplay aja untuk tatapan pertama ini. Oh, ini kayak kotanya, boy. Ini dia pemberitahuan. Ada sistem energi juga ya. Ini energinya 234. Dan ini quest-nya. Oke, kita skip aja dulu ya. Ini tutorial juga, bisa langsung tutorial kan. Mau ngobrol on tutorial. Show tutorial kita. Ini suruh ngancurin shield, ini saya tahu semua. Disuruh baca-baca dulu ya. Level up skill dan lain-lain ya. Oke. Kita train, berarti kita coba training. Oh, ini training lawan musuh ya. Untuk ini untuk lawan-lawan musuh dan lain-lain ya. Kalau naikin skill gimana? Ini mail. Oh, ini dikasih apa nih kita? Upgrade currency untuk Phantom World. Oke. Gak tau ini buat apa, kita ambil dulu. Kita masih belum mengerti ya, ini untuk apa aja nih gearnya. Oh, ini ori di gerobak ya untuk ngatur-ngatur skill. Ini ada, kita dapat skill baru tadi ya. Ini apa nih, min 2 dan lain-lain, maksudnya apa?
Ini ada skill baru tadi ya, kita equip dulu. Oh, jadi bisa, oh bisa dikombo jadinya ya. Oke, jadi bisa dikombo. Ini min 2 maksudnya apa ya? Gua enggak ngerti nih, boy. Skill-skillnya. Oke, kita pakai semua. Oh, skill banyak ya. Berapa 30-an nih, cuy? Apa sih 40-an ada? Oke. Kita kalau gear kita cek dulu. Nah, jadi kita dapat apa tadi? Seperti ya, sepatu ya. Game-game RPG pada umumnya. Ini ada kostum juga. Ini kostum. Gak bisa gak kita pakai? Gak bisa. Kita gak bisa pakai. Wah, keren juga ya kostumnya. Terus ini skill. Tadi di sini. Oh bisa. Oh bisa di upgrade skillnya. Bisa di upgrade, cuy. Bisa di upgrade. Contohnya. Oke. Okay. Bisa teh? Oh di reset gimana? Loh. Oh ngilik ini ngilik. Oke, resetnya nggak pakai syarat-syaratan ya. Jadi kamu bisa upgrade sesuka hati kalian. Jadi mau kalian upgrade yang mana sesuka hati kalian ya. Jadi oh, bagus nih. Kalian bisa nge-build sesuka hati kalian juga. Ini quick upgrade langsung 3 ya, langsung 3. Ini quick upgrade langsung 3. Kita upgrade dulu yang anu dulu. Oh, your level. Oh, ini mah level 5 ya. Oke, ada syarat-syarat juga ya untuk upgrade ini, upgrade juga. Oke, kayak gitu ya. Jadi intinya ya. Oke, begitu. Ini buat apa nih? Tas seru nih apa maksudnya? Udah aku pakai kan? Ya udah aku pakai. Kalau kita dash begini lari cepat cuy. Oke. Okay. Cepat lari ya. Gila. Gila. Waduh keren. Kita quest dulu, kita quest. Red time event juga nih, claim-claimin dulu. Ini dapat energi, ada energi, ada sistem energi ya, btw. Ini apa nih, clear, claim, near set skill dan lain-lain. Ini apa nih? Maksudnya apa tuh? Oh tadi ada dua ku, ini dua quest anjir. Kemudian ini time energi itu maksudnya apa? Time event, ini event terbatas bilangnya. Oh kita claimin dulu. Ini apa ini? Wait, anu ya, epic amulet, level 10 masih dipakai. Oke. Summon. Ada gacanya berarti ya. Ada gacanya, Boy ya. Ada summon-summonan berarti ada gacanya ya. Ada gear kita pakai. Ah, sampai 10. Goblok ya. Tadi udah aku baca padahal. Oke, story aja kita. Lanjutkan story-nya. Ini story-nya oh ini tadi ya. Astagfirullah, ini bukan ini story ulang ya ternyata. Kita disuruh apa ini? Disuruh training sepertinya. Ini ya. Kita disuruh lawan ini. Iya kah? Disuruh training enggak kita nih? Gua gak tau nih, gak disuruh ngapa-ngapain anjir. Oke, okay. Advanced training ya. Kita suruh lawan musuh dengan gak bisa ngedes ya. Oh ini sih diam ya. Ini kayak dami ya kayaknya. Oh, udah shielding ya. Shielding, oh shielding hancur nih. Oh bisa hancur shielding. Bisa diarahin kan. Kayaknya sibuk banget ya. Kayaknya yang penting hitnya banyak nih. Iya kayaknya nanti kita baca ya. Latihan dulu. Tapi kayak buka sih. Ini cuma nuaro ini cuma nu doang cuy. Ini cuma latihan doang gitu kan. Ngapain kita masuk ya? Bumbu waktu. Ini suruh kesini kayaknya. Quest. Oke, okay, upgrade epic gear. Bukan juga, coba. Kunci ini enggak ada. Aku udah astagfirullah go ini nah, ya Allah. Ini nah, go. Malah kita tadi latihan ya. Latihan ya. Ini ya kita ini loh. Berarti kita suruh masuk ke sini, Bang. Ini baru ya terus seru ya. Kita masuk sini. Okay. Go ya, bukan story, bukan apa ya. Go, Bang. Untuk ini ya.
Gak ada petunjuknya anjir. Oke, ini apa nih? Oh, bisa parry ya, bisa nangkis boy. Boleh juga, coba nangkis. Wih, kodoh. Susah coy. Masakan nih. Wih, boleh. Bisa nangkis juga coy. Keren nih ya, ini. Wih, ini game mekanik nih berarti coy ya. Oh, bisa nangkis-nangkis gini boy. Kita ubah dulu. Game mekanik nih coy. Ini bisa ada jalur rahasia. Takutnya ada jalur rahasia boy. Oh gak ada sepertinya. Jalur rahasia ya. Ini ya. Dari oh betulnya gue lupa ngetik settingan. Ini gue udah settingan ultra ya. Ultra, ada high FPS juga dan lain. Makanya ini smooth banget ya. Ini gimana ini. Oke, kembali ya. Perfect parry ya. Terus dulu parry. Aduh disuruh perfect coy. Gimana perfectnya. Oke, begitu perfect ya. Mati dong aku. Mati dong aku. Mati dong aku. Malah mati ya. Betul lagi. Oh, kita level check. Kita cek dulu. Kita bunuh dulu. Jangan aja. Kita aku membuat perfect parry. Oh gitu. Oh langsung jatuh dia. Gitu coy ya. Jadi kalau dia perfect parry langsung kenok musuhnya ya. Oh, bikin malu ya. Kalau musuhnya banyak jangan parry ya. Tadi kayak tadi boy mati malah ya. Dipukulin ya sekampung ya. Perfect parry. Oh, kecepatan. Kita anjirin dia musuhnya. Kita prepare ya, kita mau kayak apa kita hack mekanik, bentar. Ayo serang, dia melamun. Ih, kelama banget. Lama banget dia nyerangin dia. Wih, sudahlah. Hack mekanik banget. Wah, keren sih, ini satisfying coy. Gua jujur ya, gua bilang nih satisfying banget. Tapi beto ini antara koneksi gua ya. Lama banget deh, tapi kok enggak selesai? Loh. Oh, baru bilang. Nge-lag ya. Apa skill baru, cuy? Wah, keren dapat equipment sama skill baru. Ya skip aja untuk story ya. Pokoknya untuk story skip dulu. Oke. Oh, jadi setiap menyelesaikan story itu keretanya ini bakal pindah ke tempat kita, boy. Oh, gitu ya. Kita ada orang baru juga sekarang. Kita atur dulu gear ya seperti biasa. Kita pakai ini statnya belum ada. DV2 doang biasa banget. Pikir cuma ini apa ini? So, you and Tang Li were once together, but after you separated, he still stalked you. Ada skill baru juga tadi ini apa? Oh, lanjutannya gua. Link leg sweep. Oh, bisa 4. Bisa 5 kali chain ya. Jadi bisa 5 kali chain skill, boy. Di sini bisa kita ganti enggak? Oh, bisa diganti juga untuk skill awal bisa diganti juga, boy. Kita quick upgrade juga nih. Coba kita cek dulu ya. Jadi di skill 1 ya. Skill 2. 1. Set tendang ular. Woi, maksud set begitu ya. Oh, jelek banget ya. Itu harusnya bukan itu harusnya bukan awal-awal apa? Harusnya bukan terakhir ya. Masa awal-awal tuh tutorialnya apa? Oh, ini tutorialnya tadi ya. Oh, ini pokoknya jelasin boy. Oh, enak. Ini aja jelasin pokoknya ya. Ini apa? Ular. Oh, betul ya. Oke. Okay. Ada buff. Kita langsung ke stack berikutnya boy. Ini story. Wah ini mantap nih coy. Ayo. Ini bagus coy. Bagus gak bohong gue. Bagus. Ini karena artnya klasik banget ya. Artnya klasik Jepang banget. Terus gamenya gimana ya. Kalau gue bilang ini apa nih. Oh belum. Kita tangkis ya. Angkat ya. Enak banget. Tendang bro. Enak banget gitu liatnya. Oh bisa kebojo cuy. Oh ada jalur. Oh ada jalur yang bukan story juga ya. Jadi ini kayak jalur lain ya. Oh ada bosnya juga boy. Tendang lagi boy. Oke. Kita bisa lifestyle cuy. Wah nice. Gue sebelum mati deh. Kita parry dong. Payah banget sudah mati parry-nya. Sumpah. Kita harus hafal semua animasi serangan bosnya, masalahnya boy kalau peri ini. Coba, ayo. Bunuh.
Loh, bunuh eh. Wih, sudah lah ya. Gitu ceritanya. Malah ya. Oh, gitu doang isinya ya. Cuma untuk ambil loop apa? Cuma untuk ambil dropan doang kalau kita mau begitu. Some skill have Sanchi enchantment mode. Sanchi. Oh, ini kalau Sanchi sama lucu. Oh, ini. Oh, maksudnya ini ya. Oh, kita pakai kalau kita pakai apa? Pakai api-api itu, boy. Jadi ada beberapa skill yang terubah ya. Jadi makin gede skillnya dan lain-lain. Oh, ini apa nih? Oh, ada dot juga. Oh, ada dot juga. Mantap ya. Kita atur dulu. Set. Wih. Pak, pak, pak. Galak. Ini jangan bakar-bakar hutan. Ngelek anjir. Game-nya ngelek. Oke, tadi ngelek ya coy, game-nya coy. Ngacar ya. Nge-crash ya. Kayaknya emulatornya belum terlalu support emulator kayaknya. Kayaknya. Banjai dia anjir. Oh, ternyata soal yang di samping kita itu bakal muncul kalau anu boy, kalau apa? Wih, ada dua jalur sini. Kalau kita masuk ke kita bunuh orang. Kalau kita bunuh orang dapat soal ya. Oh, banyak musuh di sini. Makan ular. Awas ini kebanjai cuy. Kan kalau kita bunuh, tapi kita satu kan sekarang kan, coba kita bunuh ini ya. Bakal nambah. Tapi kayaknya antara dua ya. Jadi ada skill. Kalau nggak perhatikan di sini ada skill yang nambah satu ya. Jadi kok kita bakal nambah? Kagak loh. Apa harus kena? Harus kena ya? Apa harus kena ya? Apa kayak harus kena deh? Coba. Kita coba yang lain. Oh, di sini lagi. Eh, bukan di sini deh jalannya. Ada orang apa nih? Ada ibu-ibu, kenapa begitu mukanya sangar? Oh, dikasih item kita cuy. Apa ini? Oh, kita disuruh kesana ya. Oh, kayak side quest gitu ya, kayaknya ya. Kayaknya kayak side quest gitu cuy. Coba kita kesini. Aku tuh side quest cuy. Kita harus kemana dulu gitu kan. Tapi tidak ada ya di sini ya. Ya udah kita quest aja deh. Bos kayaknya. Oh enggak. Bentar, coba ya kita kalau kena musuh apakah nambah? Oh iya harus kena musuh coy. Terus kita enggak bisa pakai skill yang pakai anu coy. Jadi kita enggak bisa pakai skill. Kalau itu kurang, cuma satu gini kan, kita nggak bisa pakai skill yang itu. Oke, 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 oke. Nah, pas-pas baru bisa. Eh, bisa kok. Aduh, belum paham aku. Belum paham aku, cuy. Ya, ini bos. Ini kita sini dulu ya. Kita ke tempat-tempat aneh dulu. Ini bos, ada. Kita dosa ya, cuy. Itu lebih enak dibanding Perry, anjir. Oh, kalau combo kita juga jalan tuh bakal dapat buff tertentu ya. Kalau misalnya lihat anu ya, di atas layar ya. Itu apa? Jadi suruh dots. Apain sih? Suruh dots kan sudah dots keren ya. Ini bos ya. Oke. Wih. Temunya, temunya juga. Wah, dua bos aja cerita cuy. Ada combo. Tak pernah. Ini harus, wah satu harus di peri. Perinya delay. Susah juga ya. Kencang boy.
Wah, kalau ngepas ngepernya pak counter anjir. Wow. Udah dapat barang emas cuy. Langsung baru dapat dikasih barang emas. Wah, mantep nih. Udah masuk sini. Ya, gitu ya. Jadi setiap kita menyelesaikan stack, markas kita bakal pindah, gue. Ini markas baru kita ya. Kita ubah-ubah gear dulu, apakah kalau kita ganti gear apa ikut berubah? Tapi kayaknya tidak ya. Wih, langsung dapat emas anjir. Oh, baik, Pak. Wih, berubah anjir. Enggak ya, memang begini ya. Gak tau. Dapat skill baru tadi ya, ini skill barunya. Cyclone ya. Wih, jadi inget DN gue. Cyclone Slash gitu. Oke, gue 09 tuh. Kita upgrade aja dulu nih semuanya. Ada ground skill, ada aerial skill ya. Ini coba cek ya. Cyclone Slash. Oke. Boleh. Di quest-quest kita klaim-klaim dulu. Kita enggak tahu gunanya buat apa ya. Kita klaim-klaim aja dulu pokoknya ya. Kita klaim. Oh, ini kalau selesaikan stack ya dapat ini. Terus ini ada toko baru ya. Kita pindahan deh, ikut pindah. Oh, ini jual-jual anu, jual-jual equip gitu ya. Tapi jujur arte kan sih. Arte kayak Jepang banget gitu. Old banget gitu artinya. Tutorial baru ya. Use overdrag terminate. Oh, ini skill aduh. Oh, ini ultinya ya. Tapi kita kan nyoba ulti ya, coba. Abis ini kita coba ulti kali ya. Ultinya gimana ultinya? Ini trailer enggak penting ya. Langsung aja kita go. Di sini. Oh, ada hard mode-nya juga, coy ya. Ini ada hard mode ya. All hard mode. Oh, I see. Langsung aja. Oh, kita selesaikan dulu yang normal baru terbuka yang hard. Gitu ya. Oke, kita masukin dulu ya. Keren, sumpah. Gua enggak bohong ya. Nih, keren coy. Satisfying. Kalian mendapatkan elemen satisfying-nya. Oh, mungkin ya, mungkin ya. Ini masih mungkin. Ini sebahan sih anjir. Cyclone Slash. Kita kesini dulu. Seperti biasa, kita ke tempat yang bukan questnya. Lawan boss nih harusnya. Oh, bukan. Lawan bocil anjir. Kenapa mukanya suram banget? Gak ada yang gak suram kan mukanya? Lemon of Child, Event Star. Oh, ada set quest kayak itu. Ini maksud 30% itu apa nih? Maksudnya, gue belum paham ya. Maksud apa ini? Apakah nambah? Icon Slash. Wih, yang Lee Boy ikut angkat cuy. Udah di situ nih. Tendang kamu. Kesin dulu. 31% itu maksudnya apa ya? Apa kita kalau dipukulin berkurang? Coba tes ya. Mau berkurang? Iya. Sakit banget. Bangun. Oke. Oh, itu kayak shield gitu ya. Oh, bisa ngedes di udara coy. Wih, keren juga anjir. Oh, sakit coy. Wah, ini gila sakit anjir. Cyclone Slash. Nyesel gua TB tadi. Sakit banget, nyesel gue TP tadi ya, sakit banget. Oke, pindah sini lagi. Coba ulti ya, ini ultinya mana ya? Kok gue gak ada belum bisa pakai ulti ya? Misalkan nih. Gue mau sedara ya? Bisa banjir gitu loh. Sekarat gue anjir. Gila, kayaknya bakal mati nih. Sisi darah nggak? Oh, ini dropan anunya ya. Selama di stack ya. Kalau begini lagi. Wah. Sudah hidup aja lagi. Pay to win.
Anjir, angkat kamu mama. I want slash. Gara-gara dia tadi ya. Akan diular. Ini banyak kita belum untuk dropan-dropan doang sih ini apa? Apa tadi? Hah? Oh itu bisa dihancurin anjir. Ada gentong yang bisa dihancurin ternyata. Oh gue baru sadar anjir. Pakai gentong lagi? Gak ada kayaknya. Ini kalau udah kasih lagu metal nih. Ini bosnya ya. Apakah dapat sepakai ulti? Ya bisa. Ini ada gentong. Oh dapat equip menanjir. I'm so useless. Dia ada shieldnya ya. Jadi kalau gue shieldnya nggak goyang dia cuma. Nah, gini dia kalau nggak gini dia hilang shieldnya. Bisa kita combo nih. I'm so useless. Ini equipnya. Oh dapat nyawa ya. Gitu jadi ceritanya ya. Wah. Tapi kok kita belum bisa pakai ulti sih untuk level yang ke 11. Cepat juga levelingnya gitu kan. Levelingnya cepat banget tuh. Pindah sini markas ya. Pindah ke sini markas ya mesti ya. Oke, kita gear dulu. Dapat oh dapat biru tadi ya. Tadi sumpah sakit banget cuy. And then kita pakai ya. Salah pencet. Skill bisa kita upgrade lagi. Tapi mungkin skill yang pertama kali ya kita upgrade ya. Skill yang, waduh, kurang cuy. Ya kita reset ya. Ntar aku baca dulu untuk ulti ya. Aku penasaran ultinya cuy. Masa kita gak sepake ulti sih ini? Tapi kita gak ada menu ini ya. Apakah gara-gara gagal terus ya? Oh, bisa nempa juga. Nempanya dimana? Di mana maksudnya? Oh, ini maksudnya dropan-dropannya. Oke, okay, oke, okay. Tutorial, gak ada tutorial lagi yang bisa kita dombrek di combo. Oh, ini kan nih kan kalau kombonya jalan ya. Langsung aja lagi. Gua penasaran cuy. Oh nih. Kita ke Raven Ruin. Oh disuruh clear disuruh level 14 dulu coy. Ya sih kita kesini dulu ya. Kita level 14 dulu cuy. Guys kita hard ini ya. Apakah ada perbedaannya hard dengan AC nya ya. Tadi kita AC aja begitu ya. Apalagi hard ya kita coba nih. Langsung beginian lawannya. Kalau hard dropannya bagus anjir. Ini namanya juga hard ya. Okay, nice. Oke, okay, kita coba dulu jangan sampai kita nafsu. Bikin. Okay, nice. Nice, nice, nice. Sini lagi. Buntu, oh bos. Mantap. Berlian shieldnya, mantap. Kalau nggak pas cuma nangkis doang. Kalau pas nggak reflek. Coba. Aduh, tuh nggak nangkis doang kan. Coba, kita coba pas ya. Aku penasaran aja, parry-nya. Sistem parry-nya keren banget tuh. Ngejen lah, ngejen, ayo. Ngejen. Eh, ngejen nih. Ya Allah, sudah deh. Nggak dikeluarin, kurang aja. Sakit pasti gitu, sial. Pas begitu ya sakit ya. Kita nungguin tadi, dia keluarin begituan, kagak dikeluarin. Kita buru belakang hidup.
ngapain anjir? Stack seperti ini dulu ya, seperti biasa ya. Kita harus mencoba melakukan. Wah, ada apa lagi nih? Ini serem-serem NPC-nya anjir. Jadi musuh anjir. Jadi musuh dong. Itu lagi. Kita dapat dropan yang lumayan. Yang penting kita kan ada dropan hunter. Tidak peduli apa yang kita lakukan. Yang penting kita dapat item. Boy. Bukan ada yang left juga, coy. Woi, keren sih. Gentong tidak hancur ini ternyata ya. Dapat uang coy, lumayan. Money gitu ya. Ini bos yang kita pariin ya. Kita pari dulu. Kita pesan dulu coy. Mati kita cok. Wih, mau mati anjir. Deg-degan juga anjir. Oke, dapat skill baru coy. Wah, dapat dropan bagus-bagus kalau hard. Gitu ya, yang penting hard. Langsung datang. Ibu tahu, begitu nih kayak Gojek kita nih. Dapat gear ya. Dapat gear apa lagi nih? Pakai celana bagus nih, 5% burn damage from elite, take 2%, oh gue gede-gede ya. Stun duration, ini apa nih? HP. Oh ini mungkin defense-nya 5 juga kan nih. Oh defense-nya, oh ini aja. Mantap, kita dapat equipment yang sangat luar biasa. Oh, kita cek dulu skill apa yang kita dapatkan. Oh ini skill ulti coy, dapat skill ulti kita. Oke ini kita tes ulti ya, ini penasaran ulti gua coy. Ini bisa lifesteal ya. Ini upgrade coy, yang bisa lifesteal terus di upgrade. Tapi gak cukup poinnya, sudah kita langsung aja di sini. Kita level berapa sih? Bisa level 13 ternyata. Udah sini. Oh ada master juga coy, kita master deh. Apakah berbeda master dengan hard? Tadi hard lumayan ya. Cuma karena gua high mekanik gitu kan, enggak kau canda. Langsung beginian lawannya, baru awal ya. Tapi oke sih, harusnya bisa kita lawan sih. Wah bagus lah, cuma beda difficult doang. Oh jangan kapinya kebakar coy. Ini namanya juga kapi ya, ngeblok doang. Ini bisa nakem, bisa bantai anjir. Tuh kan, bisa meledakan diri anjir. Kena dong, awalnya gede ternyata. Lumayan susah. Susah ya, anu kan. Apa gua yang tupu atau gimana ya? Gila, satu biji setengah mati anjir. Udah, kita menantang maut namanya. Ini menantang maut namanya. Bagian lagi. Mati dong aku begini.
Gila, sakit banget. Gak ada healingnya kah? Wah. Gila, gila, gila. Ini kayak proteksinya ya. Lawan bos terus ya. Nggak kenal lagi skill yang life skill. Aduh, sakitnya cuy. Sakit banget. Gampang dapat triple. Wah, gila sih. Susah, susah. Ini masih belum tahu ya buat apa ya. Kita masih belum tahu belanjain buat apa. Tadi ya? Enggak bisa kembali. Sakit banget gila. Sampai menggunakan ulti ini coy. Ulti lawan bos dong, mesti ultinya ya. Ya lawan bos. Ini bos nih, bos ini. Ulti. Oke, okay. Skill lagi gue, jangan bergerak lah. Langsung hilang ulti ya, kalau harus pakai ulti ya. Gitu deh. Sakit banget shurikennya sumpah. Keluar ada efek bakarnya lagi. Tuh kan udah kelihatan anjir. Tiba-tiba ngelempem, mati gua nih. Woi, ada shoot. Tiba-tiba. Ini kayak item ya. Aduh, mati lagi. Wih. Gak bisa, cok. Gak bisa hidup sekitar satu kali. Yaudah, itu aja deh. Untuk tatapan pertama ya. Untuk game... Game apa tuh namanya nih? Game apa? Tuh namanya game apa nih? Gak, gue lupa lah. Game-nya apa, cuy? Blade Punishing Blade apa tadi namanya ya? Punishing, coba aku cek dulu ya. Phantom Blade X ya. Jadi untuk Phantom Blade X ya, untuk tatapan pertamanya. Untuk tatapan pertama ini game yang cukup satisfying ya, meskipun difficulty-nya cukup ngeri ya. Untuk kalian yang suka main hack and slash, gua sarankan mencoba game ini. Untuk spesifikasi dan lain-lain bakal gua coba bakal gua taruh di deskripsi ya, dan juga size-nya bakal gua taruh di deskripsi. Oke, kalau gitu kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.